Rekaman kondisi lapangan udara Ukraina hancur diserang angkatan bersenjata Rusia ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 3 Februari 2023. Tidak diketahui pasti kapan serangan ini berlangsung, namun dapat disaksikan serangan kali ini benar-benar brutal, hingga membuat pangkalan angkatan udara Ukraina yang berisi beberapa pesawat itu porak-poranda. Konsekuensi yang harus diterima militer Ukraina, setidaknya 3 pesawat tempur MiG-29 dan pembom Su-24 alami rusak parah, juga beberapa pesawat lainnya. Hampir setahun Rusia melaporkan secara total 381 pesawat Ukraina, 206 helikopter, 3001 kendaraan udara tak berawak, 402 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sedangkan dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 610 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 129.030 prajurit Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-345.